Apa beza whitehead dengan miliasid? Dua-dua ni berbeza sebenarnya. So nak terangkan kat korang whitehead tu sebenarnya. Whitehead ni adalah gabungan minyak peluh dan juga kulit mati tau. Yang mana selalu tumbuh dekat bahagian hidung, dekat bahagian pipi, dekat bahagian dahi. Dia adalah bintik benjolan kecil dan berwarna macam putih. So bila korang picit, dia akan keluar whitehead itu. Whitehead ni terjadi bila someone tu kulit dia terlalu kering ataupun dia peluh yang berlebihan. So whitehead tu senanglah nak datang. Whitehead ni sebenarnya dia buatkan kita punya pori-pori tersumbat. Tahu tak pori-pori tu apa? Pori-pori tu yang ada dekat bahagian pipi kita yang macam besar-besar tu. Ha, itu adalah pori-pori. Tapi ikut muka juga. Ada orang pori-pori dia yang besar-besar, ada orang pori-pori dia yang kecil. Cara nak merawat whitehead ni ada dua jenis. Yang pertama, korang menggunakan tools. Maksudnya macam tools yang panjang. Dia memang khas untuk korang picit whitehead. Tapi korang jangan buat kat rumah sendiri-sendiri. Korang kena buat dekat spa ataupun orang yang pakar lah. Tapi kalau korang sendiri boleh buat, korang buatlah. Tapi kalau jadi apa-apa, korang tanggung sendiri. Yang kedua, macam mana korang nak kurangkan korang punya whitehead ni? Korang boleh pakai chemical exfoliation. Yang mana korang pakai toner yang ada BHA, AHA. Lepas tu, korang kena minum air yang secukupnya bagi skin korang sentiasa hydrate. Okey, untuk yang miliasid pula, miliasid ni lain tau. Dia bukan jenis macam whitehead yang ada benjolan lepas tu ada warna putih tu kan. Lepas tu bila kita picit, dia akan keluar macam bisa. Itu whitehead. Tapi untuk miliasid dia lain. Dia adalah bintik-bintik kecil. Cumanya bila korang picit milia tu, dia tak akan jadi apa-apa lah. Selalunya, miliasid ni dia ada dekat bahagian bawah-bawah mata ni. Miliasid ni adalah biji-biji kolesterol. Dia memang akan tumbuh dekat bawah mata korang. Dia kecil-kecil je biji-biji kolesterol tu. So, macam mana terjadinya milia ni? Selalunya punca-puncanya disebabkan kita tak cuci makeup dengan betul. Itu untuk yang perempuan lah. Lepas tu, punca yang kedua, maybe korang tak cukup rehat. Sebab itulah dia akan keluar biji-biji putih bawah mata korang. Lastly, makeup yang tak sesuai dengan muka korang. Kalau makeup yang tak sesuai ni memang akan ada problem lah dekat muka. So korang stop lah pakai benda-benda yang tak sesuai dengan muka korang sendiri, okay? Cara-cara nak merawat miliasid ni, korang kena buat double cleansing. First kali korang kena pakai oil cleansing, lepas tu baru korang pakai korang punya cleansing sendiri, okay? Function dia adalah untuk bagi korang punya pori-pori tu tak tersumbat lagi, okay? Okay. Seterusnya, cara nak merawat dia, korang jangan lupa pakai exfoliation. Exfoliation ataupun scrub lah. Korang jangan lupa pakai scrub. Bila kita scrub muka, so muka kita akan jadi lebih bermaya. Tak adalah muka korang akan jadi kusam. Dan kalau korang scrub, so pori-pori korang tadi tu takkan tersumbat. So lagi senang lah kalau korang nak apply moisturizer ke apa, dia lagi senang nak meresap ke dalam korang punya kulit. Exfoliation yang lain korang boleh buat, korang pakai toner yang ada AHA dengan BHA. Yang mana bila korang pakai, korang tepek kat muka korang, dia akan tertanggal secara perlahan-lahan. Dan yang terakhir korang boleh pakai retinol ataupun retinoid 2 kali seminggu saja. 2 atau 3 kali lah seminggu. So itu je lah perbezaan antara whitehead dan juga miliasid.